Baru presiden pertama kali saya lihat Pak Jokowi datang di Pulau Buton, yang mau melihat rakyat kecil seperti kita Pulau Buton ini. Pak Jokowi. Soalnya jam berapa? Setengah 10 sampai? Oh, gitu ya udah. Itu di jualan yang anu ini dibawa ya. 200.000 ya. Dadah. Dikasih amplop. Oh, dikasih amplop. Oh, dikasih amplop. Berapa isinya itu? Wow. Wow. Tidak menyangka saya bisa bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, seorang PKB begini, aduh luar biasa. Ya, masih gemetar Pak. Jokowi. Baru presiden pertama kali saya lihat Pak Jokowi datang di Pulau Buton, yang mau melihat rakyat kecil seperti kita Pulau Buton ini. Dari tadi saya tunggu, saya pergi di sekolah tapi Pak Jokowi lewatnya cepat saja. Saya kejar Pak Jokowi sudah lama. Tapi udah rusak. Saya dari tadi tunggu Pak Jokowi dari tadi pagi, tapi dia lewat aja sebentar saja. Saya kejar Pak Jokowi sampai di sana, dan jatuh HP-ku, udah rusak. Dikasih bingkisan sama amplop juga. Makasih. Alhamdulillah saya bahagia saya ketemu orang nomor 1 di Indonesia. Untuk Pak Jokowi pesannya mudah-mudahan dia jadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pak Jokowi! Pak Jokowi! Yang ingin saya tanyakan gini Pak, saya kan sebelumnya mahasiswa dan baru 5 tahun yang lalu sudah lulus. Bisakah ijazah saya itu dijadikan sebagai modal Pak di BUMN yang Bapak punya? Khususnya entah itu Bank BRI, entah itu Bank Mandiri seperti itu Pak. Karena mengingat startup yang Bapak sampaikan kemarin sudah menjamur Pak, meskipun di lapangan itu tidak seperti yang diinginkan seperti itu Bapak. Bisa gini, pertama bisa coba dengan KUR dulu. KUR itu bisa sampai 500 juta ya. Yang kedua bisa juga lewat venture capital. Itu lewat BUMN yang kemarin itu, kalau ada misalnya punya platform, punya aplikasi yang berguna baik untuk petani, untuk nelayan atau untuk UMKM, bisa ikut pitching. memaparkan proposal seperti apa yang saya punya kemampuan apa, dan saya akan menguntungkan apa. Untuk yang meminjam paling mudah itu kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa PC. Kalau enggak, di situ biasanya orang 1000 hanya diberi 10 orang yang dipilih, 100 yang dipilih mungkin hanya 5. Memang yang dipilih yang bagus-bagus. Tapi kalau Pak Rahmat punya yang bagus, berani. Itu kompetisi. Tapi kalau enggak, ingin pinjaman masuk ke KUR, saya kira bisa. Kalau memang ini kan sekali lagi, orang mau meminjamkan ke kita itu kan melihat performa, melihat kinerja, melihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus, bisa aja tanpa guna. Pitching itu nggak ada guna. Sudah terima semua ya. Ini bantuan presiden, isinya 1.200.000. Pak Jokowi, izin dijelaskan kegiatan pada hari ini, Pak. Ya, pagi hari ini saya mendapatkan gelar dari Kesultanan Ternate, dari Bapak Sultan Hidayatullah Syah, Sultan Ternate yang ke-49, dengan gelar Dada Ma Dopo Malamu. Nanti artinya seperti apa, tanyakan langsung ke Bapak Sultan. Tapi ini adat, tradisi, kearifan lokal memang harus terus kita jaga dan terus kita rawat. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Kesultanan Ternate menjaga, merawat adat, tradisi, kearifan lokal, sehingga inilah yang sering saya sampaikan, berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya rasa itu. Dijelaskan Pak, makna gelar adat yang diberikan kepada Pak Jokowi tadi. Arti dari gelarnya itu sendiri adalah seorang pemimpin besar atau pemimpin sebuah negara besar, yang mana dalam memimpin negara besar itu kearifan dan bijaksananya seorang pemimpin itu lebih dikedepankan. Tapi sebelum itu juga beliau yang mulia Presiden Republik Indonesia juga dinobatkan sebagai pangeran Kesultanan Ternate dengan gelar Kaicil. Kaicil itu pangeran atau garis ke-1 dari Sultan Ternate. Pak Jokowi, izin, ini kan udah gelar yang kedua yang diterima ya sejak kemarin ya. Nah, itu ada ini khusus kah Pak dalam 2 hari berturut-turut gitu? Ya, sekali lagi saya sampaikan, sekali lagi, inilah pentingnya menjaga adat, menjaga tradisi, menjaga kearifan lokal dimanapun. Karena negara ini adalah negara besar yang penuh dengan kearifan lokal, yang penuh dengan bermacam-macam adat dan tradisi yang berbeda-beda. Inilah kebinekaan negara kita yang terus harus kita rawat dan kita jaga sebagai sebuah kekuatan. Perbedaan itu bukan memecah tapi mempersatukan. Ya, kembali tadi kita menyampaikan bantuan subsidi upah di Kota Ternate yang sampai hari ini di seluruh Indonesia sudah 7.077.550 orang penerima, artinya sudah 48,34%. Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri, utama yang jauh-jauh dari ibu kota, dan saya akan pantau tidak semuanya, tapi ya akan saya cek satu persatu. Dan untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6%. Sudah di 508 kabupaten dan kota, ini juga sudah hampir 20 juta, sudah 19.955.471 penerima sudah. Ini kita harapkan dengan ini daya beli konsumsi masyarakat semuanya bisa terangkat lebih baik, dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan. Ya. Izin Pak Presiden, terkait dengan ibu kota Sofifi ini kan sudah puluhan tahun, tapi masih berada di bawah kelurahan ini. Desa, di Kota Ternate, Pak. Kota Ternate. Nanti saya mau lihat. Kalau sudah lihat baru komentar. Saya belum lihat. Saya sudah dilapori Pak Gub. Nanti kita lihat, baru saya akan menyampaikan. Semoga bisa dimekatkan. Iya, kita lihat, kita lihat. Kan 4 provinsi yang sudah dimekatkan ini. Iya, kita lihat, akan kita lihat. Satu lagi Pak Presiden, untuk Tidore sendiri Pak Presiden, Tidore, Ternate, Maitara, Tidore, jembatan Tidore yang belum lama ini. Saya belum dapat laporan dari Gubernur, belum, dari Menteri PU belum. Nanti juga akan saya diskusikan dengan Pak Gubernur. Ya. Terima kasih banyak Pak Presiden.